Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Wow! Crawler loader. Crawler loader merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk memuat berbagai macam material ke dalam dumper atau truk. Crawler loader menggabungkan stabilitas traktor dengan kemampuan wheel loader. Mobilitas crawler loader lebih lambat dari wheel loader. Crawler loader memiliki keunggulan dalam bergerak di semua medan dengan roda rantai yang dimilikinya. Number 2. Haul truck. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak. Number 3. Soil stabilizer. Soil stabilizer adalah alat yang berfungsi sebagai pendaur ulang pada pekerjaan pemeliharaan jalan dan sebagai alat dalam proses stabilisasi tanah. Soil stabilizer digunakan untuk perbaikan kondisi tanah dasar pada pembuatan jalan atau landasan pacu. Mesin ini bekerja dengan cara menggali, mencampur, dan menggelar kembali tanah yang ada dengan memberikan bahan tambahan untuk stabilitas tanah. Number 4. Truk jungkit. Truk jungkit bisa dibilang sebagai versi mininya haul truck. Fungsinya serupa, yaitu untuk mengangkut dan membawa muatan ke lokasi dan ditambah fitur pembuang otomatis dari pewadahnya. Dari bahan tanah, kerikil, hingga sampah bisa diangkut menggunakan truk jungkit. Number 5. Wheel loader. Wheel loader berfungsi untuk menggusur, memindahkan, atau memuat material seperti tanah, batu, pasir, puing-puing pembongkaran lainnya. Bentuknya yang kokoh, terutama roda depan dan belakang yang besar, membuatnya cocok untuk mendorong, mengangkat, dan memuat tanah, pasir, salju, dan material atau benda berat lainnya.